Ya ayuhan tulab, wahai para penuntut ilmu, anak-anak usas, khususnya anak kelas 6 A, B, C dan D. Menuntut ilmu tidaklah cukup hanya dengan waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tidak. Talabul ilmu, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai hingga besok di akhir hayat. Begitulah seharusnya kita menjadi sosok seorang pembelajar, seorang manusia pembelajar, seorang talib pembelajar. Tidak hanya duduk di kelas, tapi dengan cara-cara yang lain bisa kita ambil pelajaran-pelajaran yang lainnya. Selamat dan yel-yel dari angkatan keempat Asalama. Assalamualaikum.
anak-anak hebat itu dia punya ciri. Ciri pertamanya, mereka itu punya imajinasi. Apa? Imajinasi. Punya mimpi. Punya bayangan akan masa depan. Yang kedua, mereka orangnya aktif. Mimpi-mimpi kita itu berawal dari imajinasi kita. Khayalan kita sebagai anak-anak untuk menjadi apa kita di masa depan. Insyaallah. Tepuk tangan.